Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Bingham Tandian di Toko Helm Gunung Mas Indah. Seperti biasa NHK, helmnya sang juara. Pada kesempatan ini saya menginformasikan helm NHK R6 yang seri GP ya, yang sudah masuk dan ini sudah saya nantikan sekian lama ini. Dan akhirnya ini adalah salah satu helm yang motifnya Jepang banget, karena pembalapnya orang Jepang. Dan kayaknya tadi ngetes agak sedikit view-view Jepang-Jepang banget kalau sama motor Honda Kabuki saya nih, yang limited juga. Oke, karena berhubung dua-dua limited, mari kita bahas kedua helm. Kedua lagi, satu helm ini yang tentunya kita ganti view sebentar. Helm Enaka Ryusei Yamanaka, termasuk helm yang sangat diincar-incar para NHK lover, khususnya yang GP Prime lagi keluar. Itu juga saya juga lagi mencarinya dan sangat disayangkan saya harus membeli secara eceran karena saya nggak bisa dapat secara grosiran helm itu. Dan kemudian semoga saya bisa dapat karena ini rebut-rebutan banget yang di GP Prime. Oke, ngomong-ngomong soal helm ini adalah helm yang paling keren karena ini adalah helm yang baru masuk yang saya sudah nantikan dari tahun lalu dan helm ini baru nyampai di tangan saya. Helm ini punya warna yang sangat keren karena helm ini benar-benar diambil dari motif Moto3 ya, pembalap Yamanaka. Dan ini sangat keren ya karena build quality-nya sangat bagus, teman-teman bisa lihat. Ini warnanya dope ya, teman-teman, bukan glossy. Dan ini saya suka, ini ada gambar dragonnya, naga. Karena pembalapnya ini orang Jepang. Kemudian ada tulisan Glass Arcus. Ini ada Omichi Science 1994 ya. Kemudian di bagian belakang ini yang saya suka, ini ada gambar dragon ya. Ini ada Yamanaka. Kalau dibaca baik-baik sekelihatannya ini ada tulisan Jepang. Arti dari gambar ini saya belum ngecek ya. Tapi ini keren banget. Saya suka animasi Jepang dan juga salah satu helm yang akan difavoritkan saya juga. Custom paint, ada yang ini apa, double edge helmets. Ini ada tim Estrella Galicia, tim motornya kayaknya ya, sudah. Dan kemudian ini ada tulis MK Art. Oke, ini semua warnanya manis-manis semua, ada balutan orange sedikit. Dan ini kacanya ada tekukan, tetap kaca yang terbaru dari R6 dan ada tekukan atasnya. Oke, ini saya suka permainan biru dopnya, manis banget, asik sekali. Dan kita akan bahas selanjutnya lagi. Oke, teman-teman, kita lihat helm ini ya. Helm ini seperti saya pegang, soalnya saya ingin teman-teman bisa melihat dimensinya secara langsung. Kalau kita pegang secara langsung helm ini seperti apa, dan helm ini seperti ini modelnya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini helm ini tidak terlalu besar ya. Dia modelnya ramping banget. NHK R6 memang terkenal helm yang teramping yang pernah saya jual dibanding helm-helm half face yang lain. Termasuk salah satu dia paling teramping, dan kemudian yang kedua Gladiator.
itu adalah helm NHK yang paling ramping. Jadi so buat kawan-kawan yang kepalanya kecil, kalau seperti saya masih muat, kalau saya harus pakainya size L, harus pakai size L. Dan ini adalah satu helm yang recommended. Entah R6 motif apa aja selain yang limited edition ini, tentu saya recommended dua produk itu, satu Gladiator, yang kedua R6. Oke. Langsung aja. Nah, ini adalah bagian yang paling saya suka dari NHK Riusnya Yamanaka, karena salah satunya gambarnya paling keren ya yang pernah saya lihat. Karena jujur saya seorang penggemar animasi Jepang ya. Jadi kayak Naruto saya juga suka ya, Boruto saya suka, One Punch ya, One Piece, dan banyak animasi baru-baru lainnya keluar-keluar di 2021. Tidak usah saya jelaskan judulnya satu-satu karena terlalu panjang. Saya suka banget dengan motif gambar Jepang kayak animasi kayak gini. Jadi buat teman-teman yang suka animator, harus wajib punya ini helm. Tapi sayangnya, helm ini nggak bisa banyak dapat. Jadi teman-teman nggak bisa banyak berharap bilang, okay, saya tunda tahun depan, okay, saya tunda 6 bulan ke depan lagi. It's okay, tapi semoga teman-teman masih bisa dapat barang ini. Karena barang ini saya bilang limited dan langka. Kenapa? Habis terbit timbullah gelap, bukan. Habis keluar ini helm, langsung kemungkinan besar setelah itu nggak akan muncul lagi. Itu yang seperti terjadi di R6 Karya Abraham. Dan juga banyak MotoGP yang lain yang R6 keluarkan, NHK keluarkan juga tidak bisa terlalu banyak produksi. Oke, helm ini otomatis helm yang paling saya suka, termasuk dibanding yang helm yang limited edition lainnya ya. Pokoknya edisi MotoGP adalah helm-helm yang manis lah, yang cakep lah. Karena ini semua motif kayak MotoGP yang dia pakai di Moto3, persis sama yang ditaruh di R6. Nah, kemudian ini spons-sponsnya, teman-teman bisa lihat. Sponsum R6 ini ada sesuatu yang baru ya. Semuanya sudah serba hitam. Tidak ada lagi garis-garis merah, sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah serba hitam. Jadi, kenapa dulu itu di sini merah? Dan kemudian sempat merahnya itu kalau orangnya panas atau keringat, dia agak sedikit melebar warna merahnya, memudar. Kemudian ini udah dirubah garis merah di bagian depan. Sekarang garis merah depan udah dihilangin, all black. Lebih kelihatan bagus dan tidak kelihatan gampang kotor. Nah, ini salah satu lagi kelebihan NHK. Makin diinovasi, lebih baik ke depan. Dan semakin ke atas, sih ya. Oke, dan motif-motif dragon ini tetap kelihatan ya teman-teman, bisa kelihatan. Ya, itu dia punya motifnya itu detail banget. Ya, keren, saya suka. Ya, disini tulisnya Yamanaka, bisa baca nggak disini tulisnya Yamanaka? Yamanaka, kalau baca baik-baik. Ya, dan tadi sempat saya pakai periung kepala ya. Saya ngetes ya, pakai di jalan, ternyata cukup menarik perhatian banyak orang. Apalagi pakai Honda CBR yang tadi Gangka Buki. Jadi kesannya Jepang banget gitu. Ya, oke. Dan kemudian ini kaca R6 tetap yang terbaru, dia pertahankan yang ada tekukan. Termasuk tekukan bagian atas. Nah, supaya kalau air hujan turun, dia tetap rapat. Nggak gampang masuk air hujan. Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Bagian atasnya saya suka, ini biru dop. Nah, biru dop ini seperti Yamaha NMAX New yang birunya. Nah, yang punya NMAX New biru ini kayaknya masuk banget ya. Dari bantatnya ini kelihatannya masuk dia punya birunya. Karena biru ini biru NMAX. Yang saya tahu sih, karena NMAX-nya birunya biru dop. Jadi kalau pengguna NMAX biru, kalau pakai ini, kayak masuk lah gitu. Kayak enak dilihat. Karena warna birunya lebih dominan di sini. Dan list kuningnya ini asik banget. Kalau dari belakang kelihatan biru banget. Depan juga ada sedikit ada birunya di sini. Birunya di sedikit untuk lubang udaranya. Oke. Ya, sekitar itu aja sih. Pada intinya dia tetap R6, tapi yang membuat dia istimewa karena coraknya. Tapi helm ini otomatis teman-teman tidak bisa dibandrong dengan harga R6 yang motif biasa. Kenapa? Karena ini limited edition. Harganya agak beda, lebih mahal. Lebih mahal tentunya. Lebih mahal berapa? Nanti aja WA di nomor di bawah ini. Mau tanya-tanya silakan. Beli gak beli, WA dulu, tanya dulu karena is okay. Karena memang
semua orang tuh mulai dari bertanya dulu, tidak langsung jawab dulu. Karena dari pertanyaan timbul jawaban, dari jawaban timbul suatu jawaban menimbulkan suatu konsep, konsep itu menimbulkan suatu keputusan. Cie, benar tidak? Oke, itu aja teman-teman ya. HLM NHK Yamanaka yang sudah NHK buat, saya tunggu dari tahun lalu dan akhirnya sudah saya pegang di tangan saya sendiri. Dan saya berharap juga NHK GP Prime yang akan saya beli secara eceran is okay untuk teman-teman yang sudah subscribe menantikan. Saya ada sedang mencarinya dengan susah payah. Semoga saya bisa mendapatkan itu, termasuk Tito Rabat punya yang GP Prime. Saya usahakan untuk bisa dapat juga dan saya akan review di channel saya usahakan. Jadi teman-teman jangan kecewa, walaupun saya nggak bisa gimana-gimana gitu dapat balongan, saya usaha untuk bisa beli secara eceran. Dan secara eceran kemudian ada yang mau beli, ya saya bisa jual bagi siapa yang membutuhkan. It's okay, yang penting barang saya barang baru, nggak mungkin PHP dan pasti saya kasih yang terbaik. Itu aja saya teman-teman, hampir 10 menit lebih dari saya Benjamin Tandean. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih banget masih stay sama saya, terima kasih banget cek. Dan itu aja, tolong di like, subscribe dan juga komen yang positif dan juga tekan tombol jempol dan juga tekan tombol notification atau berlangganan di bagian bawah video ini ada tombol lonceng, tekan aja ping ping ya, langsung berlangganan gratis. Oke, thank you very much yang udah nonton, see you in next video again, bye bye. Oke teman-teman, sorry masih ada video sedikit lagi teman-teman, karena kayaknya waktu saya lagi bikin video ini ada orang WA ke saya barusan, bang coba difoto atau bikin video kalau lagi pakai ini helm. Jadi saya udah pakai ini balaclava. Jadi ini helm masih tetap baru ya. Ini baru 100%. Ini nggak akan saya kasih kotor sama sekali karena ini pakai balaclava yang bagus punya ini ya. Dan maaf ini nggak dijual. Oke, banyak tanya ini jual beli di mana? Ini saya dulu beli di Korea. Oke, ini saya coba dulu. Looking-nya like seperti gimana? Kita langsung aja. Jadi kita cepat aja nggak usah lama-lama. Saya pakai. Tuh teman-teman jadinya kayak gini. Nah, bentar ya. Saya ganti pose dulu dari samping. Dari belakang. Depan. Belakang lagi. Oke, gimana teman-teman? Kelihatan besar nggak di kepala? Kan saya bilang ini helm termasuk helm yang ramping di kepala. Kalau saya rasa ini benar-benar ramping dan keren banget ya, asik boy. Apalagi untuk struktur kepala orang Indonesia yang agak sedikit unyu-unyu, cie, ya. Unyu-unyu, mungil-mungil ya ini. Jadi kayak gini. Jadi saya suka ini helm. Beratnya nggak terlalu berat, dia pas di kepala. Cengkram sponnya cukup mencengkram. Jadi kalau helm baru, kalau orang kepala-kepala orang yang udah pakai yang biasanya nggak terlalu suka kram lagi yang suka cengkram, pasti agak kaget karena spon NHK itu sangat dia menggigit karena masih baru. Karena masih baru, beli aja yang cengkram nggak apa-apa. Karena nanti lama-lama agak longgar nanti pas kepala. Itu saran aja ya. Nah, saya sering jual helm kayak gitu. Oke teman-teman, udah nih, udah lihat cara pakainya gimana, cara pakai, udah view-nya pakai kayak gini. Hait, arigato. Hait, arigato. Kustamaista. Waduh. Nandi. Ya. Oke, kayak gitu jadi kayak orang Jepang banget ya. Ya. Keren nih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja saya buka. Iya. Jadi helm ini mantap, enak dipakai dan saya suka sekali. Oke, itu aja teman-teman. Sudah tadi saya tunjukin kalau tampilan view-nya seperti apa sudah seperti ini. Thank you. Bye-bye.